TV ini bang punya gabe. Oke. Dari jauh kita dengarkan alunan kompang yang mengantar arah iring dari anak kita Ananda Jarianto SE, putra dari Bapak Muhammad Jani, yang diantarkan Mbak Ayam Bainduk Mbak Serai Berumpun. Ayam Bainduk banyak anaknya, Serai Berumpun banyak tunasnya. Begitu juga dengan Ananda Jarianto SE, diantarkan oleh waris yang bersih walak yang nyato, perbawaris perboseso, segenap sanak kerabat kaum famili, juga keluarga besar dari Bapak Muhammad Jani. Pada pagi sampai dengan siang hari ini berbagi kebahagiaan kita dalam rangkaian mempersatukan kedua anak kita nantinya di kursi pelaminan Mbak Rajo dan Ratu Nan Sahari. Sebelum rangkaian acara sampai kepada mempertemukan kedua pengantin, terlebih dahulu sama-sama kita dengarkan alunan kompang yang mengiringi anak kemenakan kita Jarianto SE, yang diantarkan Mbak Ayam Bainduk Mbak Serai Berumpun. Ko Ayam Bainduk nyobanya anaknya, Serai Berumpun nyobanya tunasnya. Begitu pula Ananda Jarianto, banyak keluarga besar yang mendampingi, yang mengantarkan. Sama-sama kita nantikan di bawah tenda ini, bersama-sama kita nanti menghadiri sambutan serangkaian tari sembah tebo oleh putra-putri kita nantinya. Setelah itu baru kita sama-sama mendengarkan serah terima pengantin yang nanti akan diserahkan oleh Datuk Rahmat Caniago dan akan diterima oleh Datuk Kaharudin, yang semuanya kita lakukan menurut adat Nane Copakai di bumi sepucuk Jambi sembilan lurah, yang diturut di bumi negeri Sentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo. Hadirin undangan yang kami muliakan, semakin mendekati arak-arakan pengantin, sebentar lagi akan segera kita ganti antar arak iring dengan tari sembah tebo. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa rangkaian adat Nenek Copakai di negeri Sentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo adalah adat yang disepakati di bumi Melayu Jambi. Begitu pula Ananda Jarianto SE adalah putra dari Bapak Muhammad Jani, sanak kerabat kaum pamilinyo ikut mengantar turut berbagi kebahagiaan di pagi yang baik menjelang siang yang elok ikoh.